Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube-nya Just & Go. Kali ini saya ingin memperbaiki mesin cuci yang sedang error ini. Seperti ini, coba kita operasikan. Kita lihat, kita nyalakan dulu. Kita fungsikan. Ya, nah itu dia, PE ya, atau pressure-nya error. Untuk masalah ini, seperti yang sudah-sudah, kita akan memperbaikinya. Ini kurang lebih, kerusakan ada pada otomatis water level-nya ya. Nah, ini barangnya yang rusak. Kita akan mencoba untuk membukanya. Ya, kita akan ganti. Tapi sebelumnya kita periksa-periksa dulu kabelnya, kenapa atau ada apa. Kemudian tidak terjadi putusan. Kalau memang tidak terjadi kabel yang putus atau gimana, maka alat ini akan kita ganti. Ini yang disebut dengan otomatis water level ya, di mesin LG. Mesin LG. Ya, ini sudah kita geser pinnya. Lalu kita tarik aja langsung ya. Sulit, sebentar. Kita menggunakan bank untuk dibukanya. Oke, kita jajal untuk pemakaian mesin ini dengan menggunakan pakaian kotor. Mari kita lihat apakah mereka berfungsi dengan baik mesin ini. Kita nyalakan. Ya. Alhamdulillah berfungsi dengan baik. Kita nyalakan washing-nya. Oke. Kita putar sampai batas 60 untuk pembilas dan pengeringnya. Kita matikan dulu. Mari kita start. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berjalan dengan baik. Bagaimana dengan airnya? Apakah mengalir? Maaf, ini belum dibuka. Kita buka dulu. Oke, airnya mengalir dengan baik. Jadi semuanya berfungsi. Dan di display juga sudah tidak ada lagi PE-nya atau pressure error-nya yang jadi masalah. Ya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Ternyata kerusakan bukan pada water level-nya alat barang ini, tetapi kerusakan pada soket yang sudah tidak berfungsi lagi, mungkin karat karena terlalu ramah ya, terjadi induksi. Jadi tidak memakai soket ini, kita dilangsungkan. Alhamdulillah masalah yang terjadi sudah teratasi.
Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen serta like di channel kami Just & Co. Terima kasih.